Jangan lupa mampir ke Taman Kota. Ini dia program spesial Jejak Cinta Kasih bersama saya, Dona Puspita. Pencarian saya dalam menemukan jejak cinta kasih di Kota Tebing Tinggi belum selesai. Saya masih mencari tahu bagaimana barisan insan seci di kota ini bisa bertumbuh dengan subur. Dan sampailah saya di tempat ibadah yang menjadi saksi sejarahnya. Wihara yang sudah berusia lebih dari 120 tahun ini adalah cikal bakal benih cinta kasih seci di Kota Tebing Tinggi. Asalnya wihara ini dijadikan sebagai tempat sosialisasi. Wihara ini meminjamkan tempat sebagai sosialisasi 3 orang relawan seci yang kini telah berkembang menjadi lebih dari 100 relawan seci. 9 tahun bersumbangsih bagi masyarakat, kini insan seci Kota Tebing Tinggi memiliki rumah batin sendiri. Sejak diresmikan di tahun 2015, Aula Cingse inilah yang menjadi gedung pusat terselenggaranya berbagai kegiatan seci, termasuk pada hari ini. Halo, selamat pagi, Arifin. Iya benar. Dona dari Dai TV Jakarta lagi sibuk mendokumentasikan apa nih? Kebetulan hari ini ada kegiatan donor darah ya, jadi saya lagi mendokumentasikan kegiatan donor darah yang diadakan di kantor seci Tebing Tinggi. Saya pun berkesempatan untuk bertemu dengan relawan seci termuda di Kota Tebing Tinggi. Usianya baru 25 tahun, tetapi sudah mengemban tanggung jawab sebagai koordinator relawan dokumentasi sejak awal tahun 2018 ini. Kegiatan hari ini saya ikuti, boleh? Boleh. Ya. Boleh. Setelah ini akan mendokumentasikan kegiatan apa? Kita ke atas, kita boleh melihat bagaimana proses transfusi darahnya. Oke, kalau kita langsung saja ke atas? Oke, boleh. Oke, yuk. Oke. Ada yang bisa saya bantu bawa? Boleh, boleh. Cik. Ini aja. Oh, ini aja. Jadi nggak gitu barangnya. Pemuda ulet ini bernama Arifin Wijaya. Saya mengikuti bagaimana pemuda asal Tebing Tinggi ini biasanya mendokumentasikan berbagai kegiatan seci melalui video. Saya pun mulai belajar bagaimana mengabadikan momen-momen menyentuh dengan memperhatikan budaya humanis seci. Ini momen yang diambil adalah momen interaksi antara relawan seci dengan pendonor. Iya benar, Cik. Ini, jadi kita ambil momen ini tujuannya supaya bisa menginspirasi banyak orang. Dan ini memang momen yang humanis ya, interaksi antara manusia. Iya. Palingnya apa? Saling mengetahui salah satu kondisi mereka ya. Tapi berbicara tentang kamera, fotografi, memang Arifin suka fotografi dari kecil? Tidak juga sih, Cie. Oh ya? Nah, kebetulan saya memang bukan hobi di dunia fotografi. Hmm. Nah, jadi minat fotografi saya tumbuh ketika saya mengikuti pelatihan Chen San Mei untuk pertama kali itu. Oh, oke. Okay. Memang apa yang didapatkan dari pelatihan Chen San Mei itu sehingga, oke, saya mau jadi Chen San Mei? Awal mulanya saya di Chen San Mei itu bukan karena pilihan sih, bukan pilihan saya sendiri. Nah, itu kebetulan bulan Oktober tahun 2016 ada nih relawan Chen San Mei dari Jakarta. Dia datang ke Medan memberikan pelatihan. Nah, ketika itu kita di Tebing Tinggi belum ada Chen San Mei-nya. Jadi istilahnya kita dipilih nih, dipilih untuk mengikuti pelatihan. Tapi karena sudah dipilih, maka kan kita sudah harus bertanggung jawab lah ya, bertanggung jawab untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari pelatihan di Medan.
Meski juga harus mengedit video yang telah direkam dan berkoordinasi dengan relawan dokumentasi lainnya, Arifin tidak pernah merasa terbebani. Karena kata perenungan Master Cengyan selalu menjadi penyemangatnya. Bagi saya itu merupakan bukan merupakan suatu beban, karena ketika kita bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang ditunjuk kepada kita, maka apapun dapat kita kerjakan sesuai dengan kata perenungan Master, bahwasannya setiap kita melakukan suatu kegiatan dengan bersungguh hati, pastilah kita merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, saya selalu berusaha untuk selalu bersungguh hati di dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya. Ceramah Master Cengyan juga pernah menolongnya saat melewati masa-masa sulit. Oleh karenanya, lulusan Sarjana Teknik Industri ini pun rutin mengikuti kegiatan pendalaman Dharma, baik Sinfasyang maupun bedah buku. Karena Arifin pernah merasa terselamatkan oleh Master Cengyan. Ketika saya kuliah di Medan itu kan saya bekerja juga nih sebagai guru. Setelah saya lulus kuliah, ketika kembali ke Tebing Tinggi, saya memutuskan untuk membantu usaha orang tua. Kebetulan usaha orang tua itu adalah di bidang perbengkelan mobil. Nah, rupanya perubahan pengalaman kerja, lingkungan kerja saya dari seorang pendidik itu benar-benar membuat saya tidak bisa beradaptasi. Saya jadi sering berkeluh kesah, jadi sering mengeluh ya, dan merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan-keadaan saya yang baru ini. Setelah beberapa saat saya mengikuti kegiatan seci, saya juga mengikuti kelas bedah buku. Di situ saya mendapatkan sebuah kata perenungan dari Master yang mengatakan bahwa ketika kita melangkahkan kaki, maka kita harus melangkahkan kedua-dua kaki kita, tidak bisa salah satu saja. Nah, dari situ saya merasa rupanya selama ini ketidaknyamanan saya itu timbul karena saya tidak bisa melepas kondisi masa lalu saya. Jadi istilahnya saya melangkahkan satu kaki, tapi kaki yang lain masih tertinggal di belakang. Nah, jadi ketidaknyamanan saya ini akibat kemelekatan saya, dan dengan kata perenungan dari Master itu saya merasa hati saya bisa lebih terbuka, saya bisa lebih menerima keadaan. Inilah yang menjadi pengikat Arifin pada seci. Bahkan ia bisa menyeimbangkan pelayanannya sebagai pemimpin kebaktian di wihara sejak 3 tahun lalu dengan sumbangsihnya di seci. Kalau disuruh memilih, sebenarnya saya tidak mau memilih sebab kedua-duanya saya enjoy. Jadi tidak ada di sini lebih enak, di sana tidak gitu. Tidak ada demikian. Jadi dua-duanya bisa saling menyeimbangkan, saling melengkapi. Ya, seci tidak hanya mengisi masa muda Arifin, tetapi juga telah membentuknya sebagai pribadi yang dewasa. Dia setelah mengikuti seci ini lebih bisa pengertian dengan lingkungan sekitar. Misalnya pas lagi ada yang bad mood atau emosian gitu, dia bisa mencari jalan untuk menghindar lah, nggak langsung ikut bad mood atau marah-marah gitu, dan bisa melihat sisi positif dari setiap masalah yang dialami. Bahkan bisa memberi nasihat kepada orang lain ya, untuk melihat sisi positif dari setiap masalah. Jadi bisa menginspirasi setiap orang bahwa dalam kehidupan ini kita jangan senantiasa melihat yang negatif. Banyak sisi positif yang bisa kita ambil gitu. Saya ingin tahu cermin anak muda terhadap seci. Seci itu apa bagi Arif? Bagi saya, seci itu sebuah universitas hidup yang tidak akan pernah selesai saya pelajari. Dan saya akan selalu berada di seci, bersumbangsi, dan saya akan belajar banyak hal dari seci.
Sebagai generasi muda, saya menjadi terpacu dengan semangat Arifin dalam menebarkan cinta kasih. Ya, inilah tugas saya kembali untuk menemukan hasil semaian kasih itu di Kota Tebing Tinggi. Jalan-jalan ke Kota Tebing Tinggi, jangan lupa mencicipi lemang. Saya Dona Puspita pamit undur diri, nantikan saya di episode mendatang. Bu, teman-teman.